Halo guys, balik lagi bersama gue Boy MV di sini. Di video kali ini gue mau ngebagiin aplikasi WhatsApp Mode terbaru di tahun ini 2023. WhatsApp Mode kali ini adalah Delta WhatsApp terbaru guys. WhatsApp Mode ini juga anti virtek, anti kedaluwarsa. WhatsApp GB terbaru 2023 statusnya jernih guys. Langsung aja simak videonya sampai habis karena ada tutorial cara untuk mendownload aplikasinya guys. Ya barangkali kalian ketahui gitu cara downloadnya. Oh ya, WA Mode ini juga udah gua kasih dua versi. Versinya ada dua apa sih? Ada versi clone dan unclone. Untuk perbedaannya, kalau clone itu apa sih namanya? Oh ya, untuk unclone harus uninstall WA orinya baru bisa pasang gitu. Nah, untuk clone itu kalian gak usah uninstall WA orinya guys ya, jadi bisa langsung install aja WA modnya. Untuk fitur-fiturnya ada sembunyikan status online, fitur blokir panggilan, apalagi ya, sembunyikan lihat status, sembunyikan centang biru, sembunyikan centang dua, sembunyikan status mengetik, sembunyikan status merekam, pesannya anti hapus guys, temanya transparan juga. Oke, ini dia cara downloadnya guys. Linknya udah gua taruh di deskripsi atau di kolom komentar ya, kalian tinggal klik aja linknya, nanti kalian akan dibawa ke sini nih, ke artikel blog gua. Kalau udah di sini tinggal scroll aja, scroll ke bawah, cari tombol download. Pokoknya ada tulisan klik tombol download di bawah ini guys. Terus di bawahnya ada download, ada tombol download. Nah, kalian pencet aja. Oke, bakal diarahin ke sini. Ini ada WA Mode terbaru 2023 clone, yang clone ya, versi clone. Ini bawahnya unclone. Oke, terserah sesuai kebutuhan kalian aja, pilih salah satunya. Gue contohin di sini unclone aja. Contoh ya. Kalau kalian mau yang versi clone tinggal di atasnya aja. Oke, kalau kalian udah pencet linknya, kalian bakal dibawa ke short link kayak gini. Anda saat ini berada pada langkah 1 sampai 3 per 3 maksudnya. Harap klik tombol di bawah ini untuk lanjut ke halaman tujuan. Oke, scroll ke bawah guys. Scroll ke bawah. Nah, ini. Klik pada tautan keamanan ini. Ini, pencet aja. Oke, kena direct iklan. Nah, kalau kalian kena direct iklan, tinggal kembali aja guys, kembali. Satu. Oh, udah dua nih, angkanya udah dua. Terus aja guys sampai tiga. Scroll lagi ke bawah. Klik pada tautan keamanan ini lagi guys, kayak tadi. Set. Kena iklan lagi. Tinggal kembali aja guys, back. Set. Oke, scroll lagi. Oh, ini nih. Udah tiga nih, terakhir. Scroll lagi ke bawah, pencet lagi pada tautan keamanan ini. Kena iklan lagi. Back aja, langsung back. Nah, kalian udah di halaman Terabok ini guys. Kalau kalian udah di sini, jangan langsung pencet lihat di aplikasi Terabok guys. Jangan dulu. Kalian pencet titik tiga yang di atas, di pojok kanan atas ini. Set. Nah, terus cari situs desktop kalian centang guys. Set. Atau beralih ke mode desktop. Oke. Kalau udah beralih ke mode desktop. Nah, udah kayak gini ya guys ya. Kalian centang nih, ini. Centang, set. Oke, udah centang. Unduh guys, kalian pencet unduh, set. Nah, kalian akan disuruh login. Kalau kalian nggak punya akun Terabok, tinggal daftar aja guys. Ini, pencet ini, pendaftaran. Set. Nah, kalian pencet ini, logo Google nih. Set. Pilih deh email mana yang mau kalian daftarin. Gua pilih ini aja deh, salah satunya ini. Oke, kalau kalian udah daftar, udah berhasil daftar, ini ada nama, ada ini apa sih namanya, pokoknya kelihatan deh kalau udah berhasil daftar mah,
otomatis login gitu. Nah terus kalian centang lagi nih, centang lagi ininya. Nah terus unduh deh. Oke, udah terunduh atau ke download, lihat detail. Hey, ini buka siapa boy? Nah, tungguin aja proses downloadnya guys.